Akademi TV Program Kepemimpinan, Indonesia Lebih Baik dan Indonesia Bisa. Ribuan peserta IM Presiden dari seluruh Indonesia telah mengikuti audisi di 12 kota besar Indonesia yang diadakan di berbagai kampus negeri maupun swasta. Mereka putra-putri terbaik bangsa, mewakili masing-masing daerahnya untuk digali kemampuannya menjadi seorang pemimpin negara di masa depan, yakni seorang Presiden Indonesia di tahun 2030. Kehadiran dewan juri yang sangat istimewa, Doni, ya. Para penonton di studio dan juga pemirsa, dan juri-juri yang istimewa ini juga sangat berkompeten di bidangnya masing-masing. Yang pertama ada juri kehormatan Bapak Hayono Isman, anggota Komisi 1 DPR RI, Ketua Umum Kosgoro, kandidat Presiden 2014 Konvensi dari Partai Demokrat. Dan selanjutnya ada juga Bapak Don Bosco Slamun, pemimpin redaksi dari Berita 1 News Channel dan juga Managing Director dari PT First Media News. Selain itu ada siapa lagi, Doni? Iya. Dewan juri kita yang istimewa juga, diantaranya telah hadir bersama kita Bapak Dr. Muhammad Asmi, DBA, MBA, BBA, penggagas dan juga program Director IM Presiden. Ya. Dan hadirin dan pemirsa, satu juri istimewa kita juga hari ini telah hadir bersama kita, yaitu Bapak Hanta Yuda. Beliau adalah Direktur Eksekutif Poltreking Institute dan juga Pengamat Politik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan kepada para dewan juri kita. Ya, baik Rara dan hadirin serta pemirsa, ya. Sebelum kita memulai program kita, kita akan mendengarkan apa pendapat komentar dari dewan juri kita pada malam hari ini. Kita mulai dari Dr. Asmi dulu. Dr. Bagaimana? Asmi okay. Sebagai penggagas dan program ya. Direktur dari program IM Presiden ya. Iya. Silakan Dr. Asmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Doni dan Rara. Ya, IM Presiden ada sebuah acara untuk mencari bibit generasi muda sebagai pemimpin visi 2030 yang sengaja kita adakan ada untuk
mencari anak-anak muda yang berpotensi untuk menjadi pemimpin negara Republik Indonesia yang akan membawa hala tujuh negara dan juga menjadi akan jaminan untuk warga disejahterakan. Ya. Baik, mungkin bisa tepuk tangannya dari para hadirin sekalian untuk demonstrasi selanjutnya. Kesiapan ini, Doni. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan apa komentar dari Bapak Hayono Isman terkait dengan program I Am President. Pak Hayono, kami silakan. Terima kasih, Doni dan Rara. Saya sangat terhormat dapat menghadiri acara semifinal dari tujuh kandidat I Am President. Dan saya sungguh berbahagia karena di acara ini memberikan kepada kita semua suatu terobosan yang insya Allah membawa kebaikan dalam hal mencari pemimpin bangsa. Pemimpin bangsa dari semua latar belakang, dan saya sungguh berbahagia karena ada seorang kandidat putranya dari seorang tukang becak. Inilah demokrasi yang benar. Tidak ada diskriminasi, yang penting mereka melatih diri untuk menjadi pemimpin, tidak hanya pemimpin Indonesia, tetapi pemimpin yang diakui oleh dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak Hayono Isman. Selanjutnya Rara, kita ke juri berikutnya. Iya, ada Bapak Don Bosco, silakan memberikan pandangannya mengenai I'm President. Ya, terima kasih Doni dan Rara. Program ini sangat inspiratif, yang membuat siapapun boleh bermimpi untuk menjadi presiden. So we have a dream, we can have the same dream to be a president. Yang menarik adalah bahwa kalau lihat perkembangan 15 tahun lalu, memikirkan, memimpikan hal-hal seperti ini atau mengatakan hal seperti ini adalah satu hal yang susah dan mungkin juga dianggap setengah tabu. Bahkan saya 15 tahun lalu tidak pernah bisa berpikir atau bermimpi untuk menjadi seorang pemimpin redaksi. Tetapi sekarang kita semua boleh, dan dari siapapun, siapapun mereka, warga bangsa ini boleh bermimpi untuk menjadi presiden. Presiden itu hanya akan ada satu orang yang menjadi presiden di Republik ini. Juga hanya akan ada satu orang menjadi wakil presiden Republik ini. Ini yeah. Last but not least ya, Doni, ada siapa? Iya, yeah, siapa lagi kalau bukan Bapak Hanta Yuda. Yeah. Silakan Pak Hanta Yuda, komentar Anda. Terima kasih Doni dan Rara. Saya menjadi juri untuk kesekian kalinya program ini. Menurut saya sangat menarik, inovatif dan inspiratif. Dan mudah-mudahan inspirasi ini bisa ditangkap oleh partai politik kita menjadi sebagai salah satu alternatif cara mencari pemimpin, bagaimana cara menyeleksi pemimpin. Dan itu pesan itu mestinya menjadi sebuah kritik konstruktif bagi partai politik kita hari ini. Ke depan, dalam konteks jangka panjang, ini juga sangat bermanfaat. Paling tidak program ini sudah menyiapkan generasi, menyiapkan sebuah menu bagi hajatan prasmanan demokrasi kita, entah di 2029 atau 2034 yang mendatang. Paling tidak program ini memberikan cara baru untuk memilih pemimpin yang dibenturkan bukan sekedar popularitas, bukan sekedar kekuatan logistik yang mereka punya, tetapi ide, gagasan, dan juga pemikiran mereka untuk memajukan Indonesia di masa depan. Saya kira itu, Doni dan Rara. Ya, terima kasih Pak Hanta Yuda. Hadirin pemirsa dan Rara, kita sudah tidak sabar untuk mengikuti penampilan para peserta. Karena itu, tetap bersama kami dalam program I Am President Indonesia Bisa. Hadirin dan pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda masih menyaksikan I'm President Indonesia Bisa. Ya, hadirin pemirsa dan Tara, kita langsung menginjak ke segmen berikutnya. Siapa yang sudah siap? Sebelumnya penampilan final ini kita bagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok. Ya. Kita panggilkan untuk kelompok pertama ada Bapak Agung Yantoro dari Jakarta. Selanjutnya adalah Ibu Sherly Anavita Rahmi. Bapak Babat Sarbana.
Bapak Yandi Chow dari Pontianak. Ya, sudah siap untuk bertarung? Siap. Siap. Oke, kalau semangatnya para calon presiden memang sudah terlihat, tapi lebih semangat lagi Rara dan pemirsa, kita juga didukung oleh para peserta atau supporter yang sudah hadir di studio hari ini. Okay. Dari mana saja? Di sebelah kiri saya, Doni, ada pemuda Pancamarga Kabupaten Bekasi. Tepuk tangan ya, Pria. Kemudian di sebelah kanan, Rara? Ada karyawan dari Taksi Putra. Ya, memang wajah-wajah itu harus selalu optimis ya, karena kalau wajah orang Indonesia optimis bisa membawa energi positif sehingga bangsa Indonesia bisa lebih maju di masa yang akan datang. Tepuk tangan buat Anda semua. Ya, yang pertama, Rara. Oke, kesempatan pertama akan kita berikan kepada Bapak Agung Gianto yang mewakili Jakarta. Silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera rakyatku. Mengingat dalam sejarah dunia membuktikan bahwa terwujudnya bangsa peradaban besar karena dua faktor utama. Yang pertama adalah SDM dengan pendidikan yang berkualitas. Yang kedua adalah kemajuan perekonomian dengan tingginya produktivitas. Mengingat di bidang sumber daya manusia, hasil riset Political Economy Risk Consultancy dari 12 negara di Asia yang disurvei, kualitas sumber daya manusia Indonesia berada pada peringkat terakhir. Kedua, di bidang perekonomian, walaupun pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi kedua di dunia, 6,4%, namun memiliki ketidakmerataan yang cukup parah dengan koefisien Gini 0,41. Mengingat dan menimbang hal-hal tersebut di atas, maka memutuskan kebijakan di sumber daya manusia dan pendidikan, maka harus meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, di antara dengan mengupdate kualitas perguruan-perguruan tinggi kita setaraf dengan perguruan tinggi internasional. Kedua, di bidang perekonomian, sesuai dengan buku Change for Hope dari Dr. Muhammad Asmi, bahwa perlu kebijakan drastis untuk melakukan transformasi total, tidak hanya mempercepat atau memperluas kemajuan. Dan itu perlu 3 tahapan kebijakan. Satu, di bidang agraris, kemudian berlanjut kebijakan di bidang industri, dan ketiga kebijakan di tahap jasa atau informasi, di antaranya dengan meningkatkan kondusivitas, iklim usaha dan investasi, dengan menciptakan sinergisitas antara investor luar negeri dan dalam negeri khususnya UKM, dengan mengingat, menimbang, memutuskan hal-hal tersebut di atas, maka diharapkan pada tahun 2030 Indonesia mencapai Indonesia emas, maju, adil, dan sejahtera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi pemaparan dari kandidat presiden dari Jakarta untuk nanti tahun 2030, visi-misinya seperti itu, Doni. Ya, berarti saingan kita di 2030 banyak juga ya capresnya ya. Makin berat ya. Ya, itu tadi visi misi dari Bapak Agung Giantoro, dan kita akan dengarkan mungkin ada komentar lain dari peserta lain dari Bapak Yandi Chow dulu. Silakan Pak Yandi. Ya, baik, terima kasih. Saudara saya Presiden Agung Giantoro dari Jakarta. Luar biasa tadi surat keputusannya. Ada satu hal yang mungkin harus dipahami, bahwa ketika kita memahami SDM dan kualitas sumber daya manusia itu sangat rendah dan harus dilakukan satu terobosan di aspek pendidikan, saya belum melihat satu strategi yang lebih jitu apa yang akan Bapak lakukan dan berapa peningkatan yang akan Bapak capai ketika kita berada pada urutan terbawah tersebut. Terima kasih. Ya. Mempertanyakan strategi jitunya seperti itu ya, Doni. Selanjutnya betul. Mungkin kita ke Ibu Shirley, silakan. Iya, terima kasih. Saya rasa adalah sebuah gagasan yang luar biasa ketika pendidikan di Indonesia ditingkatkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kita mampu menciptakan manusia-manusia yang berkualitas. Namun apa jaminannya seluruh masyarakat Indonesia mampu mendapatkan pendidikan bertaraf internasional? Demikian. Ya, singkat, padat ya. Selanjutnya, Pak Baban Sarbana, kami silakan. Pak Presiden Agung, tadi prioritasnya adalah pendidikan tinggi. Saya terus terang tidak setuju, karena justru pendidikan dasar lebih prioritas, karena itu adalah fundamental dari pendidikan yang harus kita siapkan. Seandainya fokus kepada pendidikan tinggi tanpa dengan mengabaikan pendidikan dasar, justru kita akan
melahirkan SDM-SDM yang kropos, bukan lagi sumber daya manusia, tapi selamatkan diri masing-masing. Terima kasih. Selamatkan diri masing-masing, SDM ya? Bisa jadi, kalau fundamennya nggak kuat, karakternya tidak kuat, dan itu ada di dasar, bukan di pendidikan tinggi. Okay. Tapi mudah-mudahan SDM-nya berarti saya datang, semua menang. Ya. Presidennya datang gitu kan. Baik, kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya sekarang silakan Bapak Agung untuk memberikan komentarnya. Sistem pendidikan itu ada 4 komponen utama. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah kurikulum, yang keempat adalah sekolah. Keempat-empatnya ini bermasalah. Cuman saya ingin fokus pada guru, di mana peningkatan pemerataan guru harus lebih merata. Karena jumlah rasio guru kita 1 banding 20 cukup, tapi tidak merata dalam penyebaran. Yang kedua kurikulum, kita sudah berganti kurikulum 3 kali. Dan sekarang ada kurikulum ketiga setelah reformasi kemarin. Dan ini perlu diuji kualitas kurikulum kita. Yang keempat adalah entitas sekolah. Maka strateginya adalah pada 2 hal. Kuantitas, memperbanyak jumlah sekolah pada tingkatan SMA dan perguruan tinggi. Karena SD kita sudah cukup banyak, 144 ribu SD. SMA, SMP kita sudah cukup banyak, 26 ribu SMP, tetapi SMA kita hanya 10 ribu, dan perguruan tinggi kita hanya 3.200, dan itu sangat tidak mencukupi. Yang kedua, seri apa jaminan pendidikan? Apa jaminan masyarakat kita mendapatkan pendidikan yang berkualitas? Dua, dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya nasional kita dalam wujud APBN, tapi itu porsinya cukup kecil saja. Karena yang lebih besar adalah sumber daya global, itu ada 3.000 miliar US dollar dalam bentuk tidak hanya swasta tapi yang bergerak di bidang bisnis tapi juga bergerak di bidang pendidikan. Ini yang kita undang masuk, di mana perguruan-perguruan tinggi internasional kita buka ruang di sini untuk bekerja sama tentu dengan beberapa catatan dan peraturan yang tidak merugikan rakyat kita, misalnya dalam hal tarif atau biaya dalam pendidikan. Itu mengenai jaminan, jadi perpaduan antara APBN dan mengundang investor di bidang pendidikan tinggi. Yang ketiga mengenai Mas Baban, fokus kepada pendidikan dasar. Kita sudah fokus pada pendidikan dasar karena kita sudah ada kebijakan kewajiban belajar 9 tahun. Kita belajar kepada Cina dan India. India sejak tahun 1991 memfokuskan pada pendidikan tinggi, bukan pendidikan dasar. Sehingga melahirkan apa yang disebut Indian Institute of Technology yang sudah mengalahkan Harvard University dan Massachusetts Institute of Technology di Amerika Serikat sudah dilampaui degradasinya oleh IIT tadi. Kemudian India sudah melahirkan AIIMS, All Indian Medical Science, yang juga sudah masuk 10 besar perguruan tinggi di bidang kedokteran tingkat dunia. Ini semua karena strategi di bidang pendidikan tinggi dan kualitas khusus yang mengangkat kepada kualitas sarjana. Sehingga India dan Cina itu setiap tahun melahirkan sarjana 2,5 juta per tahun. Dan India sekitar 1,5 juta. Dengan fokus 60%-nya di Cina dan 50%-nya di India adalah sarjana-sarjana insinyur atau teknologi. Ini yang akan kita kejar. Karena apa? Karena abad sekarang adalah abad teknologi. Seperti diungkapkan oleh Dissanayake, dari proses positivis, kemudian ontologis, kemudian akan melahirkan abad informasi. Dari agraris, industri, menjadi abad informasi. Abad informasi ini yang membutuhkan kualitas pendidikan tinggi yang berkualitas. Terima kasih. Baik, tepuk tangan ya untuk Bapak Agung Giantoro dari Jakarta. Ya, demikian tadi untuk kandidat kita yang pertama, dan kita langsung menyilakan kepada kandidat yang kedua, untuk menyampaikan visi misinya. Untuk itu kami akan silakan kepada Ibu Shirley Anavita Rahmi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ada banyak tantangan yang akan kita hadapi di tahun 2030, di mana globalisasi akan menjadi suatu kemutlakan dan keharusan. Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki potensi dan kesempatan besar untuk membangun sebuah perubahan yang berdampak pada masyarakatnya. Melihat posisi geografis dan geopolitik Indonesia yang sangat strategis, maka pada tahun 2030, Indonesia akan tampil sebagai pusat perdagangan dunia. Dengan karakteristik wilayah maritim dan kepulauan, maka di era kepemimpinan saya, maritim akan menjadi salah satu pilar ekonomi negara.
Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia akan ditopang oleh stabilitas politik, sosial, dan hukum dalam negeri yang terjamin transparan, toleran, dan efisien, serta jaminan pendidikan dan kesehatan bertaraf internasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Yang harus digarisbawahi adalah manfaat dan dampak dari pembangunan ini harus dirasakan oleh masyarakat Indonesia sendiri, bukan dari negara lain. Hal ini akan direalisasikan melalui program pembangunan 6 pusat akselerasi pertumbuhan di 6 titik paling berpotensi di Indonesia dan akan diintegrasikan dengan pembangunan pelabuhan dan bandara bertaraf internasional. Hal ini akan mampu menjamin terserapnya lapangan pekerjaan di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, di tahun 2030, tantangan untuk mampu menjadi masyarakat global akan terjawab melalui visi Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia karena terjaminnya pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja bagi seluruh masyarakat Indonesia. 2030, Indonesia sebagai pusat perdagangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu tadi Ibu Sherly Anavita Rahmi yang mengatakan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia, seperti itu, Don. Ya, dan berwawasan maritim ya. Ini penting, jangan sampai nanti pantai, sungai jadi halaman belakang rumah kita, harusnya jadi halaman depan ya. Betul, sehingga kalau di belakang orang suka buang sampah ke belakang. Ya, selanjutnya kita akan memberikan kesempatan untuk memberikan komentar, bantahan, komentar atau sanggahan. Kita mulai dari Bapak Baban Sarbana. Ya. Terima kasih Ibu Sherly. Saya ingin bertanya juga tentang bagaimana posisi geopolitik Indonesia itu berkontribusi langsung terhadap visi Bu Sherly untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Baik, terima kasih. Saya sedikit heran, kenapa calon-calon pemimpin 2030 ini pesimis terhadap negaranya sendiri? Seharusnya kita masyarakat Indonesia bangga. Baik, saya coba untuk jawab mengenai geopolitik. Sejarah membuktikan sejak terbentuknya ASEAN bahwa Indonesia memiliki kontribusi besar. Sampai pada tahun 20 tahun yang lalu, Indonesia menjadi sekretaris jenderal ASEAN. Oleh karena itu, bahkan berbagai macam konflik di Asia Tenggara, Indonesia ikut berkontribusi dalam menyelesaikannya. Sehingga kalau seorang presiden bertanya apa pengaruh geopolitik terhadap dampaknya terhadap Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia, saya rasa itu sudah bisa dijawab sendiri karena sejak terbentuknya ASEAN, Indonesia itu memiliki pengaruh yang besar. Begitu. Bapak Presiden, kemampuan berpidato, berdiplomasi memang penting bagi seorang presiden. Tapi jauh lebih penting adalah kemampuan mendengarkan. Ya, dan saatnya sekarang, dari berbagai argumentasi tadi, kita coba mendengarkan apa yang disampaikan oleh Dewan Juri kita. Kita mulai dari Bapak Hayono Isman. Terima kasih, Pak Doni. Saya sungguh kagum kepada kandidat presiden, luar biasa. Dan oleh karena itu, saya ingin memberikan sedikit masukan sebagai tambahan kepada semua kandidat. Di dalam penyampaian programnya, utamanya Pak Agung dan Ibu Sherly, menurut saya sudah baik. Terutama Ibu Sherly, saya kagum dengan Anda. Anda bisa dengan cerdik menjawab gaya pertanyaan yang menyudutkan dari pesangga. Itu bagus sekali. Karena pemimpin harus cerdik. Pemimpin, dia bukan seorang yang ahli mengetahui semuanya. Tidak ada pemimpin yang seperti itu. Tapi seorang pemimpin, juga untuk Pak Agung, adalah pemimpin yang harus ahli mengelola para ahli. Tadi betul menyebut menteri, dia adalah pembantu yang harus ahli menjawab secara teknis berbagai jawaban yang terkait dengan masalah negara kepulauan atau negara maritim. Saya cenderung menyebutnya negara kepulauan. Ya, itu lebih tepat daripada maritim. Pak Agung, saya pikir juga sudah sangat baik, namun nanti di dalam memberikan bantahan atau sanggahan, datanya harus lebih seimbang ya, terhadap prestasi pemerintah hari ini, ya, karena kita sebagai bangsa
harus menghormati prestasi pemimpin-pemimpin kita. Tidak ada pemimpin yang sempurna, tapi Bung Karno, Pak Harto, Pak Habibie, Gus Dur, kemudian Megawati, dan sekarang SBY, pasti ada kelebihannya. Nah, ini yang saya pikir perlu nanti disampaikan secara fair. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak Yon. Bapak Hayo. Oke, Pak Don, silakan. Ya, Rara, terima kasih. Saya kalau dengar Pak Agung ini, lebih sebagai orator. Saya ragu bahwa Anda akan bisa jadi presiden benar. Gitu. Anda itu orator boleh gitu. Tapi walaupun agak kemasan begitu, suaranya bisa diperbaiki supaya kedengaran lebih berwibawa. Yang menarik perhatian saya adalah Sherly. Sherly, 2030. Saya harus tanyakan ini kepada Anda. Saya bangga karena kerudung Anda itu merah putih. Anda ini dari Aceh bukan? Iya. Lahir di Aceh? Iya. Besar di Aceh? Iya. Kuliah di Jakarta? Iya. Apakah tahun 2030 merah putih tetap berkibar di Aceh? Menarik. Menarik sekali pertanyaannya. Sebelum menjawab pertanyaan, saya jelaskan sedikit kenapa selama ini masyarakat Aceh itu terkesan bandel. Pada dasarnya, ada suatu ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat bagaimana kebijakan dan perilaku atau perlakuan yang diberikan kepada masyarakat Aceh yang dianggap memiliki atau menyumbangkan sesuatu yang lebih namun diberikan sedikit. Oleh karena itu di tahun 2030, merah putih tetap berkibar di Aceh dengan catatan semua perilaku dari pemerintah pusat baik yang di barat, tengah maupun timur disamaratakan. Demikian. Oke. Ya, baik. Selanjutnya, Pak Dr. Asmi, kami silakan untuk memberikan komentar, pertanyaan atau mungkin hal-hal yang bisa disampaikan. Tidak perlu saya untuk bertanya karena saya telah mencatat dan menilai Anda sekalian sebagai Capres 2030. Ya, itu tadi Doni dan juga pemirsa, semua anggota Dewan Juri telah memberikan komentarnya seperti itu. Iya, dan kita masih menyisakan dua presiden lagi. Untuk yang kelompok pertama ya. Betul, untuk kelompok pertama, tapi tentu di segmen berikutnya. Karena itu tetap bersama kami dalam program I Am Presiden Indonesia Bisa. Dan hadirin sekalian, masih bersama kami dalam program I Am Presiden Indonesia Bisa. Ya pemirsa, kesempatan berikutnya yang akan tampil adalah kandidat presiden ketiga yaitu Bapak Baban Sarbana. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Ibu Presiden, Dewan Juri. Saya, Baban Sarbana, sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2030 memiliki visi Indomatra, Indonesia yang maju, sejahtera, dan bahagia. Indonesia yang maju adalah Indonesia yang menjadi magnet dunia, utamanya adalah menjadi magnet perekonomian dunia. Seperti yang tercantum di dalam buku Change for Hope karangan Dr. Muhammad Azmi, ada salah satu inspirasi dari 20 solusi yang diberikan. Misalnya adalah Indonesia sebagai negara maju bisa menjadikan dirinya sebagai Islamic International Center City. Bahkan Indonesia bisa menjadi Sport Center Internasional. Sayang di 2013 ada kasus seperti Hambalang. Padahal gagasan untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat olahraga dunia itu gagasan yang brilian. Hanya sayang eksekusinya. Jadi problemnya adalah banyak orang gagasan sebagai berlian, tetapi melihat gagasan sebagai sebuah sarana untuk memberikan keuntungan pribadi. Yang kedua, Indonesia yang sejahtera adalah kemajuan yang harus bisa dirasakan oleh seluruh penduduk Indonesia di pelosok Nusantara. Kemajuan harus juga dibuka akses seluas-luasnya.
Untuk membangun Indonesia yang sejahtera, saya memiliki strategi B-Economics terinspirasi dari perilaku seekor lebah. Kemudian Indonesia yang bahagia adalah Indonesia yang kembali kepada jati dirinya, Indonesia yang berkarakter, sehingga 2030 kita punya satu cara bahagia, cara Indonesia. Dan yang terakhir, saya menjanjikan bahwa dalam kepemimpinan saya di 2030, para pemimpin di jajaran kabinet saya akan husnul khotimah dalam kepemimpinannya dan husnul khotimah di dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi paparan dari Bapak Baban Sarwana. Dan sebelumnya kita berikan kesempatan kembali kepada Ibu Shirley. Ya, terima kasih. Semoga janji-janji yang disebutkan tidak hanya sekedar janji tapi dapat direalisasikan ketika Bapak Baban Sarbana ini menjadi presiden di 2030. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, tadi disebutkan bahwa 2030 Indonesia akan menjadi Indonesia yang berkarakter. Langsung saja, bagaimana Anda bisa meyakinkan bahwa manusia-manusia nanti di 2030 bisa menjadi manusia yang berkarakter? Itu saja, terima kasih. Manusia berkarakter mudah saja. Ibu Shirley, seperti Ibu Shirley yang juga punya karakter yang sangat luar biasa membuat para juri jatuh cinta, saya pikir kuncinya adalah masalah pendidikan. Dan madrasah pertama, sekolah pertama dari pendidikan adalah ibunda. Saya pastikan pendidikan terhadap wanita, terhadap ibu-ibu di dalam rumah, tidak hanya di sekolah, pendidikan juga masuk ke dalam ruang-ruang yang bernama rumah. Saya pastikan itu. Sehingga masalah gizi, masalah yang lain-lain menjadi prioritas. Memang bukan urusan negara, tetapi saya pastikan ketika kepemimpinan saya pastikan gagasan untuk menjadikan seorang ibu adalah guru terbaik bagi anaknya akan sampai ke dalam rumah-rumah. Bukan, apa gimana? Wanita itu prioritas. Untuk atau mendidik anak. Ya. Akan dibuat sekolah untuk ibu mungkin? Ya, tapi saya tidak setuju. Dalam bentuk formal. 2030, kalau Anda setuju prioritas. Masih suka wanita? Sangat suka. Sangat suka. Oke, jadi bukan dalam bentuk sekolah. 2030 sekolah mungkin tidak dibatasi dengan yang namanya tembok ya. Bisa di kebun, bisa di kapal terbang, bisa di kapal laut, bisa di tengah laut, bisa di udara. Intermoda sekolah itu. Kalau begitu kita langsung menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak Dr. Asmi. Silakan Pak. Terima kasih Mas Don dan Rara. Ya, Bapak Capres Bambang, saya sedikit confused dengan gagasan dan mimpi Anda yang kurang jelas, di mana ingin juga menciptakan satu gagasan Indomatra dan juga mau juga Indonesia menjadi Indonesia yang berkarakter, ya, dan juga mau menjadikan Indonesia husnul khatimah. Jadi ya yang kurang jelasnya itu satu visi seorang pemimpin itu terlalu banyak dan juga mengecewakan masa Indonesia mau diperkenalkan merit hanya makan mie segera dengan di tahun 2030, maka itu satu gagasan yang masih kita lihat di era 2013. Maka saya yakin Anda seharusnya sudah lebih bersiap di dalam kondisi sekarang sebagai seorang pemimpin di 2030. Saya ingin satu penjelasan dari Anda, satu gagasan yang lebih konkret untuk Anda laksanakan sebagai presiden di 2030. Silakan. Terima kasih. Mengenai mie tadi, itu adalah by accident, Pak. By accident sebuah produk yang tidak di-create untuk mendunia ternyata bisa menjadi sebuah branding di dunia internasional walaupun masih di kawasan tertentu. Itu saja yang by accident seperti itu. Apalagi kalau yang by design, itu tentu kita harus merancang betul. Saya pastikan bahwa di kabinet saya akan merancang betul bagaimana caranya menggulirkan sebuah merek-merek internasional yang khas Indonesia. Kemudian mengenai tadi Indonesia berkarakter, jadi ada tiga Pak yang ingin saya sampaikan. Indomatra itu kan maju, sejahtera dan bahagia. Indonesia berkarakter adalah bagian dari pada bahagia, karena hanya orang yang berkarakter saja yang punya hak untuk bahagia. Orang yang tidak berkarakter tidak punya hak untuk bahagia. Jadi kuncinya itu. Maka orang yang tidak sejahtera pun tidak bahagia. Itu proses Pak, jadi maju, sejahtera, bahagia. Percuma sejahtera tapi tidak bahagia, percuma maju kalau tidak bahagia. Silakan. Banyak negara maju
yang tidak penduduknya banyak yang tidak bahagia sehingga punya kecenderungan untuk bunuh diri misalnya. Karena saya yakin mereka tidak punya karakter. Kalau Indonesia dipastikan harus punya karakter sehingga setiap apapun kesejahteraan yang dinikmatinya, kemajuan apapun yang dimilikinya, dia berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan karakter di dalam dirinya. Saya kira seperti itu. Tepuk tangan yang bersalaban, hadirin sekalian dan juga pemirsa. Dan selanjutnya kita akan memberikan kesempatan kepada kandidat presiden, Bapak Yandi Cho. Silakan, Pak Yandi. Terima kasih. Selamat malam. Salam sejahtera, saudaraku bangsa Indonesia tercinta. Kita bangsa Indonesia harus bersyukur kepada Tuhan karena dianugerahkan, diletakkan negara kita pada satu geografis yang strategis. Kita dikayakan dengan sumber daya alam yang berlimpah. Dan yang lebih hebat lagi, negara Indonesia dihuni oleh manusia-manusia pilihan seperti kita semua. Itulah yang saya jadikan modal untuk mewujudkan Indonesia menjadi miniatur surga di dunia. Kedepan, untuk ke surga kita tidak perlu menunggu meninggal, tapi Indonesia adalah miniaturnya surga di dunia. Mulai saat ini, 2030, saya sebagai presiden, saya harus memastikan negara Indonesia harus maju, rakyat Indonesia harus makmur. Itu adalah miniatur surga yang kita inginkan. Saya harus memastikan bahwa di bidang perekonomian kita akan mempunyai miniatur surga perekonomian yang salah satu sektornya adalah surga di bidang investasi dan surga di bidang perdagangan. Dari bidang kesejahteraan rakyat tentunya pada sektor pendidikan Indonesia akan memiliki surga di dunia pendidikan dan pada sektor kesehatan kita pun akan memiliki surga di bidang kesehatan. Dan yang lebih mendasar tentunya infrastruktur di Indonesia akhirnya harus menjadi sebuah surga yang dapat kita nikmati bersama. Ketika Indonesia menjadi surga, saya pastikan seluruh mata dunia tertuju kepada negara kita. Dan kita akan menjadi bangsa yang bertaraf dunia. Itu adalah satu komitmen saya sebagai presiden 2030. Saya pastikan kita akan membuka pintu surga itu dengan membangun pelabuhan, membangun bandara, melengkapkan infrastruktur, dan menjaminkan kesejahteraan rakyat Indonesia dari aspek pendidikan, dari aspek kesehatan, dan dari aspek kehidupan sosial yang lebih baik. 17 tahun silam ketika saya berkunjung ke Dubai untuk melakukan sebuah studi, itu terinspirasi dari sebuah buku karya Asmi, Perubahan Membawa Harapan. Dikatakan bahwa pemimpin negara yang sukses adalah pemimpin negara yang belajar dari pemimpin negara yang telah sukses. Jangan belajar dari pemimpin di negara yang telah gagal. Oleh karena itu, 17 tahun silam, 2013, saya telah melakukan satu perjalanan ke Dubai. Dan di sana kita melihat ada satu transformasi. Negara padang pasir telah berhasil menjadi surga di Timur Tengah. Maka Indonesia 2030 yang lebih besar dari sebuah kota Dubai, saya pastikan menjadi surga di dunia. Terima kasih, selamat malam. Ya, hadirin dan pemirsa, demikian tadi paparan atau visi misi dari kandidat presiden Bapak Yandi Cho. Dan mudah-mudahan para presiden kita di masa datang ini sama-sama juga sudah sepakat bagaimana menyebutkan bangsa kita sebagai Indonesia, bukan sekedar Indonesia atau Indonesia. Ya, kita harus sepakat satu hal itu dulu. Pak Baban dulu, silakan. Terima kasih. Ini sebetulnya kembali ke masa lalu ya, ketika Adam dan Hawa kan ada di surga. Tetapi ada oknum yang bernama iblis membuat kita semua sekarang hidup tidak di surga lagi. Nah, pertanyaan saya di luar konteks ya, apakah setan masuk surga juga, Pak? Di tempat Bapak ya, di negara Bapak ini. Dalam konteks yang sesungguhnya, setan-setan ini kan banyak. Kalau selama masih di dunia dan berkeliaran dan tidak terlihat.
apa yang Pak Yan dilakukan ketika setan itu berbentuk uang, setan itu berbentuk jabatan, setan itu berbentuk wanita, apapun seperti itu. Apakah mereka punya hak hidup yang sama di dalam surga yang Pak Yan disediakan? Dan negara lain itu seperti apa dijadikannya? Apakah surga kecil atau neraka kecil, atau ada yang melanggar dilempar ke neraka yang bernama negara A, neraka yang bernama B, dan yang lain-lain? Oke. Menarik sekali, jika saya memposisikan diri saya adalah seorang masyarakat yang hidup ketika Pak Yandi menjadi presiden 2030 dan menjadikan Indonesia sebagai surga dunia. Saya berpikir, bagaimana saya bisa merasa berada di surga? Bagaimana caranya presiden saya ini bisa membawa negara yang saya tinggali ini, saya bisa merasakan itu surga. Sedangkan jika strateginya disebut membangun infrastruktur, itu sejak saya dulu masih 22 tahun juga sudah dilakukan oleh presiden saya dulu. Lantas bagaimana terobosan terbaru terhadap visi Indonesia surga dunia itu adalah visi yang luar biasa. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya boleh tanya, mungkin Pak Yandi sudah pernah masuk surga? Saya kalau menganalogikan kata surga adalah sebuah tempat yang aman, nyaman, tenang, dan bahagia, tentram. Jadi saya pikir semua orang sepakat. Oleh karena itu, saya ingin negara kita menjadi negara yang aman. Kalau tidak aman, bagaimana kita membangun, bagaimana ekonomi itu? Kalau sudah aman, harus punya rasa nyaman. Bagaimana kita keluar masuk, hidup di alam yang nyaman. Udara segar, lingkungan terjaga, keseimbangan ada. Percuma kita membangun, kalau ternyata tidak aman. Setelah dibangun, bencana datang. Saya pikir sementara itu yang lebih... Ya, silakan Anda komentari tadi berbagai masukan ya, pertanyaan. Ya, baik. Yang pertama, Bapak Presiden Baban, kalau misalnya setan ini harus dihilangkan sampai detik ini, kita semua percaya bahwa di dalam alam semesta ini ada Tuhan, dan setan pun masih tetap ada, artinya Tuhan pun tidak mampu menghilangkan setan itu. Tapi ada satu hal yang lebih penting adalah bahwa keberadaan setan yang dimaksud dengan Bapak Baban, kalau dalam konteks sebagai uang, godaan, cobaan, dan sebagainya, saya kembalikan kepada seseorang memimpin itu adalah kita berbicara satu hal yang lebih penting pada satu karakter manusia. Banyak orang yang bisa diandalkan, tetapi sulit untuk diharapkan. Banyak orang yang bisa diharapkan, tapi sulit diandalkan. Oleh karena itu, di era kepemimpinan saya, tentu seperti yang disampaikan presiden-presiden terdahulu, karakter bangsa kita 2030 karena sudah melewati proses neraka dan proses penyucian, bahkan telah masuk ke proses surga, maka manusia yang ada adalah malaikat sehingga tidak mungkin tergoda oleh setan lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terkait pertanyaan Ibu Presiden yang cantik, apalagi kalau Pak Don menyampaikan karena pakai kerudung merah putih menarik perhatian, sayang sekali Pak, saya tidak boleh berkerudung. Dan saya pasti tidak bisa menggunakan yang merah putih, tapi tidak apa-apa. Bahwa Indonesia tidak boleh berhenti membangun, walaupun masa lalu telah dibangun. Tentu kita akan terus membangun dan terus membangun sampai kapanpun Indonesia harus membangun. Termasuk di era saya 2030, kita tetap akan membangun karena pertumbuhan terus berjalan. Pelabuhan tentu harus kita besarkan. Bandara tentu harus ada renovasi perbaikan. Ketika saya harus melakukan perubahan-perubahan itu adalah karena saya ingin menata lebih baik sehingga surga ini benar-benar menjadi wujud nyata dan dirasakan oleh masyarakat kita itu sendiri. Terima kasih. Sebentar. Terima kasih. Silakan mungkin singkat Ibu Shirley. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin sedikit memberi koreksi. Tuhan bukan tidak mampu, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada setan. Jadi bukan tidak mampu, sepakat? Ya. Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan kita tidak hanya berdebat soal setan dan malaikat. Bukankah malaikat itu ada juga ada setan ya? Betul. Kalau semua jadi malaikat, yang jadi setan siapa? Sehingga malaikat itu tidak terbukti gitu kan? Kita akan minta pendapat dari juri kita yang terhormat. Kita mulai dari
Bapak Hanta Yuda, silakan memberikan komentar ya, ataupun kritik membangunnya. Ini jadi tambah bingung diskusinya tentang surga, neraka, akhirat, dan setan, setan malaikat. Presiden debatnya analogi, tapi itu analogi. Satu lagi saya mengingatkan kembali bahwa kita sangat optimis bahwa Indonesia akan sangat mungkin menjadi pusat perdagangan dunia ke depan. Menjadi surga, Pak. Menjadi surga kalau ini konsepnya, surga ya, perdagangan. Surga perdagangan, baik, istilahnya surga. Ada di pasal 33 dan 34 konstitusi kita, cita-cita bersama. Kalau pasal 34 tentang? Kesejahteraan yang seadil-adilnya, sumber daya alam yang seadil-adilnya untuk kesejahteraan rakyat. Mungkin itu 33, 34 saya mengingatkan. 34 itu fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Seorang presiden punya tugas besar tentang itu. Pak Hanta, bagaimana? Mungkin di tahun 2030 konstitusi kita sudah diamandemen. Mungkin, ya. Jadi pasal nah, 33 ya. Tadi dua yang di ini. Okay. Betul, Mas Doni. Jadi bagaimana memastikan bahwa Indonesia 2030 yang menjadi surga dunia itu, menjadi surga bagi semua itu, tetapi tidak ada lagi fakir miskin, tidak ada lagi yang anak terlantar, tidak ada lagi anak jalanan. Itu harus dipastikan. Ada yang menarik dari Pak Yandi tadi soal belajar siapa presiden di dunia yang berhasil, itu harus jadi contoh. Saya pengen tahu menurut Anda siapa pemimpin dunia ini yang menurut Anda pantas untuk menjadikan inspirasi. Lalu di antara presiden Republik Indonesia yang sudah berapa itu, siapa menurut Anda paling sukses? Baik, terima kasih. Saya mulai dari yang terakhir dulu. Ukuran kesuksesan tentu semua manusia punya standar yang berbeda. Ketika saya ditanya siapa yang bisa menjadi inspirasi, saya tadi sampaikan bahwa 17 tahun silam, 2013 saya berkunjung ke Dubai. Saya melihat pemimpin negara Dubai memang telah berhasil mentransformasikan negeri padang pasir itu menjadi, kalau versi saya adalah surga di Timur Tengah. Sangat luar biasa. Sehingga cara, pola ataupun strategi yang dipergunakan tentu sangat menginspirasi kita lakukan perubahan di negara kita. Jadi saya membayangkan ketika Dubai yang ukurannya lebih kecil dari salah satu negara kita, tentu sangat jauh, itu salah satu kota, sangat kecil sekali, mampu. Kenapa Indonesia yang kaya raya tidak mampu? Itu adalah salah satu inspirasi. Nah, ketika kita ditanya kembali mengenai Presiden Indonesia, saya berpikir ini sesuatu hal yang sangat relatif, siapa, apa, dan bagaimana sehingga itu disebut berhasil ataupun tidak. Saya pikir semua punya nilai lebih dan nilai minusnya masing-masing. Jadi tidak pada etikanya, sesama kereta tidak saling mendahului, karena saya presiden 2030, tidak pantas kiranya saya mengomentari para pendahulu saya. Terima kasih, Pak. Tadi dari Pak Hanta Yuda, selanjutnya kita ke mana nih? Kita ke Pak Don Bosco Salamun, okay. Silakan. Tahu nggak kenapa Mahathir membangun Petronas? Ya, sudah pernah ke Kuala Lumpur belum? Sudah. Udah? Sudah. Pernah lihat gambar Petronas? Pernah. Pernah naik? Belum kan? Salah satu pidato yang bersejarah dari Mahathir ketika meresmikan gedung itu adalah, "Hey rakyat Malaysia, sekarang kita punya gedung ini. Yang ingin saya katakan kepada Anda semua, saatnya Anda sekarang menengadah ke atas." Menengadah. Jadi Malaysia tidak boleh menunduk lagi. Apa yang dikatakan? Proud of the nation. Itu yang luar biasa. Ketika tahun 2030, proud apa yang Anda berikan kepada bangsa ini? Terima kasih. Baik, ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Don. Apakah kita akan menengadah ke atas atau sebagainya? Saya pikir surga itu lebih tinggi daripada Petronas yang diciptakan oleh Pak Mahathir Muhammad, sehingga kita akan melihat jauh lebih tinggi daripada Malaysia. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih, Presiden Yandi Chow. Dan selanjutnya kami undang Bapak Muhammad Asmi untuk memberikan pernyataan, pertanyaan, atau mungkin komentar. Silakan, Pak. Terima kasih. Saya yakin Anda salah satunya capres yang mempunyai visi yang luar biasa. Saya jempol kepada Anda. Terima kasih. Saya cuma komen dan cukup untuk komentar saya, dan saya sudah menilai. Terima kasih. Baik.
Iya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah atas penampilan, paparan visi misi dari kandidat presiden kita di kelompok yang pertama, ya Rara, ya, dan juga ulasan yang padat dari dewan juri kita. Dan pemirsa, jangan kemana-mana, kami segera kembali untuk melanjutkan menampilkan kandidat presiden di segmen berikutnya. Tetap bersama kami dalam program I Am President, Indonesia Bisa! Hadirin sekalian, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program I Am President, Indonesia Bisa! Ya Doni, juga tadi di segmen-segmen awal kita sudah mendengarkan pemaparan visi dan misi dari kandidat presiden 2030 untuk kelompok pertama. Dan selanjutnya kita akan undang kandidat presiden untuk kelompok kedua. Nih. Ada tiga kandidat presiden. Betul. Kita mulai yang pertama? Kita undang Bapak Mudrikan dari Makassar. Selanjutnya kita undang Bapak Saibul dari Pati, Jawa Tengah. Ya, dan yang terakhir kita sambut Bapak Saparudin dari Makassar. Agak kare, Pak. Oke. Oke, kabar Mas. Alhamdulillah sehat wal afiat. Oke. Lebih diplomatis ya. Ya, baik, hadirin dan pemirsa, dewan juri yang terhormat, langsung saja Rara kita mulai dengan pemaparan visi misi dari kandidat presiden kita yang pertama. Untuk itu, kami berikan kesempatan kepada Bapak Mudrikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam rakyatku Indonesia. Izinkan saya sebagai Presiden Indonesia memaparkan visi misi saya sebagai Presiden Indonesia. Indonesia pernah berjaya di tingkat dunia dan itu akan kita kembalikan di tahun 2030 pada saat saya memimpin dan menjadikan Indonesia sebagai matahari dunia dengan visi Indonesia Matahari 2030. Visi Indonesia Matahari 2030 adalah singkatan dari Ma, Indonesia Maju, Ta, Indonesia Tangguh, Ha, Indonesia Harmonis, dan Ri adalah Indonesia yang kreatif. Indonesia yang maju, harmonis, tangguh, dan kreatif. Terciptanya masyarakat Indonesia yang tangguh dari segi ekonomi, sumber daya alam, dan manusia, pangan, serta energi. Sehingga kemudian menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan perdagangan global. Indonesia yang maju, membuat Indonesia menjadi negara maju dalam berbagai bidang. Masyarakat Indonesia mulai dari desa hingga kota sejajar dengan masyarakat dunia lainnya berlandaskan kearifan lokal, saudara-saudaraku. Indonesia yang harmonis, yaitu terciptanya masyarakat berdasarkan keanekaragaman, pandangan hidup, bahasa, budaya, dan potensi yang kita miliki. Kebijakan yang ada adalah harmonis dengan Pancasila dan kebijakan internasional, saudara-saudaraku, sehingga terciptanya Indonesia sebagai nirwana dunia. Indonesia yang kreatif, masyarakat Indonesia tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi yang ada, sehingga kemudian link dengan dunia internasional, sehingga menjadikan Indonesia sebagai Mekah kebudayaan dunia, saudara-saudara. Ini merupakan adalah potensi yang ada dari Indonesia berdasarkan geografis, demografi, ekonomi, demokrasi, letak Indonesia di ASEAN, dan potensi yang kita miliki. Sehingga tercipta pencapaian Indonesia di tahun 2030 sebagai kekuatan ekonomi ketujuh dunia di tahun 2030 dan keempat di tahun 2040 dan 2050. Terciptanya Indonesia sebagai pemain utama regional ASEAN dan pendapatan per kapita $18,000 per kapita. Di bidang prioritas yaitu ekonomi, infrastruktur, sosial, budaya, dan politik, dan berdasarkan kebijakan internasional, berdasarkan buku dari Dr. Muhammad Azmi Cheng Sporhop adalah, yaitu Indonesia
berdasarkan kebijakan internasional, kita akan membangun langkah strategis, yaitu menciptakan pusat ekonomi bisnis dunia, pusat kebudayaan dunia, dan pusat pendidikan dunia, yang tentu saja penguatan ekonomi perdagangan antara daerah yang ada di Indonesia, sehingga kemudian ekonomi kita menjadi mapan. Satu Indonesia, satu dunia, satu masa depan kita bersama rakyatku Indonesia. Ya, tangannya untuk Bapak Mudrikan. Luar biasa, Bapak Mudrikan mengambil istilah matahari 2030. Ya, itu, saya ya. Yakin ini terinspirasi dari sebuah Department Store Indonesia ya. Baik, langsung kita berikan kesempatan kepada kandidat presiden. Mungkin. Lara, kita mulai dari Bapak Saiful. Silakan. Bapak Saiful, silakan berikan statement, pernyataan atau pertanyaan mungkin. Oke, terima kasih Mas Doni, Mbak Rara, Presiden Mudrikan yang saya banggakan. Misi Anda tadi sangat luar biasa, walaupun itu membuat saya sedikit pusing. Kenapa, Presiden Saiful? Salah satu misi Anda adalah matahari yang salah satunya di dalamnya terdapat kata harmonis. Iya. Harmonis di 2030. Mm-hmm. Ketika kita bicara harmonis, saya langsung teringat moto keluarga berencana. Betul. Bagaimana kita hidup harmonis. Anda tadi juga mengatakan Indonesia akan menjadi pusat kebudayaan dunia. Iya. Bagus, luar biasa, tapi tolong yakinkan saya bagaimana cara Anda melakukan itu. Bagaimana kemudian menciptakan Indonesia yang harmonis di tahun 2030. Bangsa kita, Presiden Saiful, Indonesia dari Sabang sampai Merauke, seperti dengan visi saya tadi bahwa kita memiliki keanekaragaman, bahasa, kebudayaan, pandangan hidup. Ini tentunya kita harus sadar dulu bahwa kita beraneka ragam walaupun kita satu tujuan Bhinneka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila. Saling menghormati adalah hal yang sangat penting. Saya, atribut saya sebagai dari Makassar, tentu saja itu tidak bisa lepas, itu hadiah saya. Anda dari Jawa juga itu adalah hadiah Anda. Kita sama-sama saling menghargai, saling membuat potensi kita untuk berkembang sebagai masyarakat Indonesia. Tidak ada lagi perbedaan antara Anda dari mana, apakah Anda dari barat, tengah, ataupun timur. Nah, itulah yang kemudian bisa membuat kita. Dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian menciptakan masyarakat yang berkeadilan, terutama dari sisi perekonomian. Ketika sejahtera, maka masyarakat kita tidak akan terlalu mempersoalkan hal-hal yang terlalu tidak penting dan dibuat sensitif seperti itu. Nah, inilah yang biasa kemudian memunculkan SARA. Dan pertanyaan Anda yang kedua, Pak Saiful, ini tentang bagaimana membuat Indonesia menjadi pusat kebudayaan dunia. Oke, di tahun 2013, pusat kebudayaan ada di negara barat, Amerika Serikat. Ada strategi, langkah strategi yang akan saya ambil, yaitu bagaimana kemudian menciptakan pusat-pusat kebudayaan termasuk dalam industri kreatif dalam hal ini. Indonesia dari Sabang sampai Merauke, apapun yang Anda cari tidak akan pernah Anda dapatkan di dunia lain. Nah, inilah yang kemudian harus kita tingkatkan, terutama industri di multimedia, penciptaan film. Nah, kita tentu saja akan menciptakan kader-kader atau masyarakat industri kreatif, sehingga kemudian melalui film, kita bisa mempromosikan budaya kita dengan mudah, keanekaragaman kita dengan cara yang halus, tanpa harus ada sanggahan ataupun ada kecurigaan dari pihak lain. Nah, inilah yang saya sebutkan bahwa kebudayaan dunia itu ada di Indonesia. Termasuk persoalan pendidikan, kita akan membangun yang namanya pusat pendidikan berskala internasional, berlandaskan kearifan lokal. Jika Indonesia ingin maju, kita harus menjadi diri kita sendiri dengan kebudayaan kita, Pak Saiful, seperti itu. Ini, dan yang berikutnya, Rara, kita ya. Berikan kesempatan kepada? Jika tadi Bapak Mudrikan mengangkat tema mengenai Indonesia sebagai matahari 2030, matahari. Kita tanyakan kepada Bapak Saiful, akan membawa Indonesia seperti apa? Silakan. Terima kasih Mas Doni, Mbak Rara, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa Indonesia yang saya cintai, hari ini, seluruh dunia, seluruh negara di seluruh dunia telah tumbuh dan berkembang. Tetapi di era kepemimpinan saya akan menjadi jaminan perubahan besar yang tidak hanya sekedar tumbuh dan berkembang saja, tetapi bagaimana membawa Indonesia menjadi salah satu dari 5 kuasa ekonomi dunia. Industrialisasi yang merupakan salah satu pilar penting ekonomi kita, saya kembangkan dengan membangun pusat-pusat industri baru yang tersebar merata di seluruh
penjuru tanah air. Jutaan peluang kerja akan terbuka untuk itu, dan pemerataan ekonomi yang kita cita-citakan bersama akan segera terrealisasi. Saudara sekalian yang saya hormati, terinspirasi dari buku yang saya baca yang ditulis Dr. Muhammad Azmi yang berjudul Change for Hope, Perubahan Membawa Harapan, saya ingin mengatakan, di era kompetisi dunia sekarang ini, pendidikan tidak akan hanya mencetak generasi-generasi muda yang kompetitif, yang bermoral baik, tetapi pendidikan juga akan menjadi salah satu pendulang devisa kita. Dubai, China telah melakukan itu, dan sekarang waktunya Indonesia melakukan itu. Kalau mereka bisa maju, tidak ada alasan tidak untuk kita. Dan pada akhirnya, pendidikan akan menjadi salah satu wahana penopang perekonomian nasional kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kita berikan kesempatan kepada Bapak Mudrikan untuk memberikan sanggahan atau mungkin ada komentar. Terima kasih banyak. Contoh case di Dubai yang sukses. Tapi Indonesia seperti apa? Ingin Anda tempatkan di mana dan seperti apa mekanismenya, Pak? Bukankah masyarakat dunia juga masih ragu dengan kualitas pendidikan Indonesia 13 tahun dan hingga mendekati 2030 juga masih dipertanyakan kualitas pendidikan kita? Sangat mudah sekali, Pak Mudrikan. Kita ini pangsa pasar yang besar. Banyak penduduk kita untuk berkuliah di kampus yang berkelas internasional, dia datang ke Australia, dia datang ke Amerika, dia datang ke Inggris. Kita kirim diplomasi terbaik, ajak kerjasama, bangun universitas itu di Indonesia. Oxford University tidak perlu ke Inggris, bangun di Indonesia. Dubai lakukan itu, China lakukan itu, sekarang waktunya Indonesia. Apa susahnya? Tergantung bagaimana kita mau, bagaimana kita membangun semangat itu. Yakinlah, tidak ada yang mudah, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Saya pastikan itu. Oke. Ya, Pak Saiful, bagaimana itu bisa terwujud ketika anggaran pendidikan masih dikorupsi? Korupsi itu penyakit yang terjadi secara simultan dimanapun di semua negara. Tidak bisa dihilangkan, yang ada adalah dikurangi dengan membangun sistem yang transparan. Sistem yang transparan, buat rule yang jelas. Pilih orang-orang terbaik untuk menempatinya, berikan hukuman yang tegas. Jadi hukum itu supaya berwibawa, Pak, aturannya harus jelas, hukumannya, penindakannya, paling tidak dua hal penting, penindakannya harus tegas. Siapapun, tidak peduli siapapun, tidak tegas. Setelah itu, dihukum yang berat, Pak. Kita termasuk ini, Anda sendiri kalau Anda korupsi? Tanpa terkecuali. Kalau Mas Doni bisa dihukum, tanpa terkecuali Mas Doni bisa dihukum, Mbak Rara bisa dihukum, Pak Dr. Azmi bisa dihukum, Muhammad Saiful pun bisa. Hukuman apa yang paling pantas bagi presiden koruptor? Gunakan hukuman yang berlaku di kita saja. Apa? Korupsi kita ini paling banyak, hukumannya paling tinggi, Pak Don Bosco, 20 tahun. Okay. Tetapi kok saya belum melihat ada yang dihukum 20 tahun. Ada beberapa orang yang kurang beruntung lah, yang kena 15 tahun. Selebihnya dua korupsi 3-4 miliar, penjara 2 tahun, 3 tahun. Bayangkan, kalau korupsi 5 miliar di penjara 3-2 tahun, lalu bagaimana kita mempertanggungjawabkan Republik ini di hadapan Bang Thoyyib? Bang Thoyyib itu, Pak, merantau 3 kali puasa, 3 kali lebaran. Iya. Oke. Langsung saja kita dengarkan komentar. Kita mulai dari Dr. Azmi. Bapak Dr. Azmi, silakan, Pak. Saiful, ya. Saiful, saya lihat mimpi Anda, sesatunya mimpi yang masih di awan-awan, kan? Yang masih belum jelas dengan satu strategi, gagasan yang saya lihat masih belum sempurna dengan sesatu fokus yang ingin Anda lakukan sebenarnya. Karena dari hasil penelitian audisi dan yang lalu
di mana visi dan misi Anda sering berubah, ya, karena kurang jelas, karena kalau hanya dengan pilar untuk memajukan negara Indonesia menjadi sebuah kuasa ekonomi dengan satu pilar pendidikan, itunya belum mencukupi. Pertanyaan saya ingin melihat satu kejelasan visi Anda juga, seperti mana Pak mendirikan satu visi yang konkret yang Anda prioritaskan untuk dilaksanakan untuk pimpinan Anda yang menguntungkan negara dan warga Anda. Pak Syaiful, terlebih dahulu tanggapannya. Pak Asmi yang saya hormati, kalau Bapak menanyakan kejelasan misi dan visi saya jelas, saya ingin membawa Indonesia menjadi kuasa ekonomi dunia. Salah satu strategi nyatanya adalah kita bangun industrialisasi, kita punya potensi besar untuk itu. Yang dipersoalkan investor itu regulasinya, Pak. Pajaknya yang mengikat, pajaknya terlalu besar. Kita buat regulasi yang kooperatif, yang tidak kalah saing dengan negara-negara China, Dubai itu, kita bebaskan pajak, kita tarik service charge-nya, kita tarik levy-nya, itu akan jauh lebih transparan. Transparan, itu untuk menghindari korupsi, Pak. Korupsi itu hanya bisa dihindari kalau ada sistem yang lebih transparan. Dan itu salah satu kejelasan misi saya yang akan saya lakukan. Pendidikan memang tidak mungkin, perbaikan ekonomi kita hanya bisa dilakukan lewat pendidikan saja. Itu adalah salah satunya. Bagaimana kita membangun kampus-kampus berkelas internasional, tidak mungkin kita gunakan APBN, tidak akan cukup itu. Kita ajak mereka bekerja sama. Bangun Oxford University di Indonesia. Buat regulasinya, mudahkan perizinannya. Kalau Cina bisa, Dubai bisa, kenapa tidak? Simple, Pak. Tetapi itu yang akan saya laksanakan. Terima kasih. Kita berikan kesempatan berikutnya kepada juri kita, Bapak Hanta Yuda, silakan. Menurut Anda, Presiden mulai dari Bung Karno sampai Pak SBY, siapa yang layak Anda sebutkan patut disebut sebagai Presiden yang sukses? Boleh menjawab, boleh tidak? Silakan. Terima kasih. Langsung ya. Silakan Pak Mendirikan. Saya menjawab. Semua presiden dengan berbagai kelebihannya dan kontribusinya untuk Indonesia, terima kasih. Tapi pilihan saya ketika harus memilih adalah Bung Karno. Kita berikan kesempatan. Tapi mungkin sebelum memberikan kesempatan kepada Bapak Syarifuddin, kita akan jeda terlebih dahulu seperti itu. Oke, okay. Itu menarik sekali. Okay, baik, pemirsa, jangan beranjak dulu, tetap bersama kami dalam I Am President Indonesia, Bisa! Sebelum saya berpidato, izinkan saya menyapa warga saya. Bagaimana bapak-bapak, ibu sekalian, sudah sejahtera? Belum? Belum sejahtera? Bapak-bapak, ibu sekalian, sudah sejahtera belum? Ini taksi putra ini milik orang Makassar. Ini salah satu contoh sukses orang Makassar di Jakarta. Baik, saudara-saudara sekalian. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat yakin bahwa satu-satunya cara membuat rakyat Indonesia sejahtera yaitu dengan memajukan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, visi saya tahun 2030 adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Kenapa kita tidak pernah berpikir membangun 10 kota-kota baru di Indonesia? Kita bangun kota-kota yang zona-zona perdagangan, zona-zona ekonomi di seluruh Indonesia. Paling tidak ada 10 wilayah di Indonesia yang bisa kita kembangkan. Yang kedua adalah memastikan bahwa Indonesia bisa menjadi tujuan investasi dunia. Karena itu adalah cara bagaimana perekonomian kita menjadi lebih maju, dan saya adalah jaminan bahwa dengan kemajuan itu rakyat Indonesia bisa sejahtera. Kalau Presiden Mudrikan menginginkan Indonesia menjadi 7 besar dunia di tahun 2030 dan Presiden Saiful menginginkan Indonesia menjadi 5 kuasa ekonomi dunia, saya dengan visi Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia akan menjadikan Indonesia sebagai 3 kuasa ekonomi di Asia dan menjadi 4 kuasa ekonomi di dunia.
Dan saya jamin itu bisa terjadi dengan visi Indonesia sebagai pusat perdagangan dunia. Ada empat hal yang ingin saya lakukan di Indonesia terkait dengan visi itu. Yang pertama yaitu membuat zonasi ekonomi yang berbasis pertanian. Yang kedua adalah zona ekonomi dan perdagangan yang berbasis industri. Yang ketiga adalah zona ekonomi yang berbasis maritim atau kelautan. Dan yang keempat adalah zona ekonomi dan perdagangan yang berbasis pariwisata. Semua itu muaranya adalah kesejahteraan. Karena seluruh rakyat Indonesia menginginkan kesejahteraan, maka saya adalah jaminan dari kesejahteraan itu sendiri. Saya meyakinkan saudara-saudara sekalian bahwa tahun 2030, saudara-saudara sekalian tidak perlu berpikir bagaimana anak-anak saya bersekolah. Bagaimana kalau saya sakit? Karena tahun 2030 sekolah gratis sampai S1. Bapak-bapak ibu sekalian tidak perlu khawatir anak-anak Anda tidak akan sekolah. Atau kalau keluarga Anda sakit, Anda tidak akan mendapat pelayanan yang baik. Karena kita akan bangun sekolah-sekolah internasional di beberapa titik di Indonesia dan kita akan bangun rumah sakit internasional di seluruh wilayah Indonesia secara merata. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saparudin, Anda seorang pegawai negeri sipil. Selama mengikuti kegiatan ini, apakah status Anda izin, cuti, bolos, atau? Izin. Izin selama berapa bulan? Ini kan acara di sini baru 5 hari, 6 hari kalau tidak salah. Santai aja, itu bukan pertanyaan juri kok. Ya, baik. Kita berikan kesempatan yang pertama kepada Bapak Hanta Yuda untuk memberikan pernyataan atau mungkin pertanyaan. Silakan. Ya, saya kira menarik ya, tadi bisa saling melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Saiful dan Mudrikan tentang ingin membangun pendidikan yang berkualitas, bertaraf internasional, universitas bertaraf internasional. Tetapi tadi sempat terbersit dalam pikiran saya, kalaupun kualitas bertaraf internasional, tetapi bagaimana menjamin bahwa itu bisa diakses oleh anak-anak Indonesia. Karena hari ini betul banyak yang bersekolah di Australia, bersekolah di Amerika, tapi juga banyak tidak bisa melanjutkan sekolah. Nah karena itu, tadi Pak Saparudin menyampaikan soal sekolah dan rumah sakit merata di Indonesia dan belajar dari Jokowi, nanti kalau Anda di 2030, 17 tahun yang lalu, salah satu keberhasilannya di DKI, keberhasilan bukan memimpin, keberhasilan memenangkan Pilgub karena dengan program Kartu Pintar dan Kartu Sehatnya itu. Nah itu saya kira menarik, menurut saya menarik ketika Anda mentransformasikannya ke dalam bahasa rakyat untuk berkampanye. Itu satu. Yang kedua, pertanyaan saya kepada Saparudin adalah, menurut Anda dari program-program pemerintahan SBY hari ini, mana yang kira-kira sangat bagus menurut Anda dan perlu diadaptasi hingga 2017 ke depan? Yang kedua, lalu ada program apa dari pemerintahan Pak SBY Budiono ini yang paling Anda tidak setujui? Lalu, saya belum tuntas mendapatkan jawaban soal apakah mengutamakan kalau harus memilih demokrasi dan kesejahteraan. Anda harus posisi di mana? Kalau Baban sudah punya posisi, kita bisa tangkap. Saya ingat di 98, era-era 98, Pak Amir Rais mengatakan ada, kita memilih antara dua burung. Beliau bilang, ingin menjadi burung di dalam sangkar emas. Makanan banyak di sana, tetapi di dalam sangkar emas, atau Anda memilih burung yang bebas di luar sangkar mencari makanan dan seterusnya. Pengandaian itu saya kira penting bagi Anda. Dan saya ingin menutup sebelum menjawab itu, untuk semuanya, pertanyaan yang ringan, jangan sampai lupa, untuk sejarah masa lalu, silakan yang bisa menjawab. Jangan sampai nanti lupa dengan bait lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Nah, saya ingin bertanya, ada berapa jumlah Wakil Presiden Republik Indonesia, dan kalau ada yang bisa menyampaikan, saya ingin di antara tiga. Silakan. Ya, baik. Kalau soal pertanyaan terakhir, saya pikir ketiga presiden ini bisa menjawab satu persatu dulu ya. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Mudrikan dulu, berapa Wakil Presiden Republik Indonesia sejak Indonesia merdeka hingga hari ini? Pertanyaan sebelumnya adalah Presiden bisa saya jawab, 6. Untuk Wakil Presiden, mohon maaf kalau saya salah, ini ada 14. Masalah kalau Anda salah. 14. Oke, tahan. Kemudian Bapak Saparudin. Mudah-mudahan saya tidak salah, 11 Wakil Presiden. 11 ya. Iya. Saya lupa. Ya. Oke.
Pak Saparudin bisa menyebutkan, kalau gitu 11 bisa menyebutkan nama, biar kita ingat dengan sejarah dan penting. Harus semuanya atau beberapa? Yep, sebaiknya semuanya, ya, karena semuanya. Dari 14, 11, dan lupa. Dan ya, jawabannya tentu 11, silakan Pak Saparudin. Yang pertama Hatta, yang kedua Sri Sultan Hamengkubuwono. Kesembilan. Kesembilan, ya. Yang ketiga Umar Wirahadikusuma. Sudarmono, Adam Malik, terus Pak Trisutrisno, Habibi, terus Hamsahas, terus Megawati, terus Yusuf Kalla dan Budiono. Budiono, oh? Ya, okay. Tangan. Okay. Meskipun urutan. Ada Malik tidak urut ya, ada yeah. Malik setelah yeah. Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tapi saya kira tepat ya Bang Don dan yeah. Pak Azmi 11. Dan itu penting, meskipun yeah. ringan. Oke. Okay. Nanti ada yeah. Mungkin di Sulawesi Selatan bonus 3 lagi. Iya kan? Duanya kami, Pak. Oke. Jadi saya langsung saja jawab. Yeah, kalau Jokowi punya kartu pintar dan kartu sehat, saya punya kartu mandiri. Jadi kartu mandiri itu mencakup semuanya, kesehatan, pendidikan, dan modal usaha. Secara teknis akan dijelaskan di master plan saya. Kemudian yang pertanyaan kedua, apa program SBY yang paling Anda setujui? Menurut saya, satu-satunya yang paling menarik, bukan paling saya setujui adalah kebebasan pers, keterbukaan media. Dalam hal ini termasuk demokrasi ya. Yang paling menarik ya, bukan paling saya setujui. Dan yang paling tidak saya setujui, ini agak sulit menjawabnya sebenarnya karena ada banyak yang tidak saya setujui. Tapi kalau boleh memilih satu yang saya tidak setujui adalah penyelesaian kasus Lapindo dengan menggunakan uang negara. Dan yang keempat adalah kalau saya disuruh memilih antara demokrasi dan kesejahteraan, saya akan memilih kesejahteraan. Karena kesejahteraan adalah tujuan, sementara demokrasi hanya alat, dan alat itu bisa berubah kapan saja. Terima kasih. Okay. Ya, Pak Saparudin, saya ada pertanyaan, tapi nanti akan diluruskan oleh Pak Don. Menurut Anda, era kebebasan atau keran kebebasan pers itu diawali oleh Presiden Habibie kah atau Pak SBY? Saya orang Makassar, saya tahu jawabannya. Habibie. Tadi Anda mengatakan ya, Pak ya. SBY. Iya. Kan saya bilang bukan paling saya setujui, paling menarik. Okay. Paling menarik. Okay. Yeah. Tapi sudah diluruskan oleh Mas Doni ya, yang awal itu ada Pak Habibie. Iya, Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Iya. Yeah. Oke, okay, demikian. Oke. Okay. Selanjutnya silakan langsung kepada Bapak Don Bosco. Ya, terima kasih Rara, Ma Doni. Kalau tadi Anda semua mengatakan, atau ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu harus punya mimpi. Karena Indonesia dulu juga merdeka karena Bung Karno dan bapak para bapak bangsa kita itu punya mimpi. Ingat baik-baik, mimpi itu tidak pernah, bukanlah kenyataan. Mimpi adalah mimpi. Yang benar, mari kita ubah wordingnya. Selalu punya harapan. Menurut saya pada tahun 2030 itu bukan lagi you neolib apa bukan gitu. Saya tidak melihat itu lagi penting. Dan itu Anda kalau bilang neolib dan bukan, itu sudah setback. Karena pada tahun 70-an, Deng Xiaoping itu sudah, walaupun Cina itu komunis, tapi sudah kapitalis. Tidak penting kucing itu warna bulunya hitam apa putih. Yang penting bisa tangkap tikus. Artinya apa? Tidak penting ideologinya apa, yang penting sejahtera gitu. Demikian, terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Don Bosco. Langsung. Terima kasih Pak Don. Banyaknya ekspatriat di Indonesia, buat saya itu tidak ada masalah. Karena tahun 2015 saja potensi penduduk Indonesia itu bukan hanya 300 juta. Bukan hanya 250 juta. 2015 saja kita berpotensi ya secara teori memiliki penduduk 600 juta rupiah. Secara teori, karena kita membuka kerjasama dengan ASEAN. Kita kerjasama dengan ASEAN dan itu berarti semua orang ASEAN bisa datang ke Indonesia. Secara teori, tapi tentu faktanya tidak akan seperti itu. Tapi secara teori,
mereka bisa masuk ke Indonesia. Dan sepanjang kita bisa meyakinkan rakyat kita bahwa kita siap menghadapi itu, saya kira tidak ada masalah. Dan 2030 saya berikan jaminan bahwa rakyat Indonesia akan siap menghadapi globalisasi. Itu yang jawaban saya untuk Pak Don. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kami ucapkan terima kasih pada anggota Dewan Juri karena telah memberikan ulasan yang sangat baik. Terima kasih juga untuk para kandidat. Tidak terasa ini Doni, kita sudah mendengarkan paparan visi misi dari 7 presiden Indonesia untuk tahun 2030. Tapi kira-kira apakah mereka semua sudah mengungkapkan apa yang ada di hatinya atau kira-kira masih ada yang tersisa yang belum terungkap nih Doni? Justru itu, dalamnya laut bisa diungkap, dalamnya hati siapa tahu. Karena itu pemirsa, tetap bersama kami dalam program I Am President Indonesia Bisa! Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program I Am President Indonesia Bisa. Ya hadirin dan juga pemirsa, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara. Tadi kita sudah dengarkan bersama bagaimana pemaparan visi dan juga misi dari kandidat presiden 2030. Dan kemudian untuk hari ini ada kabar baik Doni, karena tidak ada eliminasi bagi para peserta, seperti itu. Iya, dan tentunya kita berharap di tahun 2030 Indonesia akan mendapatkan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, presiden yang lebih baik yang disiapkan sejak sekarang. Ya, hadirin dan pemirsa, terimalah persembahan terakhir kami. Kita sambut penyanyi kita, Bella Nova. Dan sampai ketemu lagi dalam program I Am President Indonesia Bisa. Selamat malam Indonesia. Tapi selalu ku coba untuk melindungimu. Biar saja ku tak seharum bunga mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok tangis sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku percayakan kau demi kehormatan bangsa. Ku percayakan kau demi tumpah darah. Semua pahlawan pahlawanku. Semua merah putih terus akan berkibar. Mengharumkanmu. Biar saja ku tak selalu